Hai hai hai. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat berjumpa lagi. Selamat bertandang ke Lai Mali Channel. Lebih sebulan kita tidak membuat trip ke laut. Kerana kita menghormati bulan Ramadan, bulan berpuasa bagi umat Islam. Jadi untuk trip kali ini di bulan Syawal, 4 Syawal, kita turun ke laut. Kita akan menggunakan bot Lucky Strike Tipper Pipe ini, Triple Pipe. Kita akan keluar dari Sungai Judan Muka. Rasanya belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin kepada semua rakan-rakan, baik di mana juga berada. Jadi, untuk trip ini, saya akan menggunakan sekali lagi hikmat bot Lucky Strike Triple Pipe ini yang dikemudi oleh Tekong Andi Asud. Untuk trip ini kita agak bernasib baik kerana keadaan pasang surut di sungai ini agak memihak kepada kita. Tetapi semalam sebelum trip kita ini, semalam angin barat membadai laut, memukul laut. Jadi kita tengok apa yang akan jadi dengan perairan muka, perairan Judan pagi ini. Kita keluar ke muara. Oh, boleh tahan. Boleh tahan juga alunan di muara. Besar-besar ombak ini. Boleh tahan. Kita harap kita dapat menempuhi ataupun merentasi ombak ini, halangan ombak di muara ini, untuk terus ke destinasi pancingan. Ini halangan pertama kita pada pagi ini. Awal-awal pagi kita terpaksa menempuhi ombak yang membadai di muara Sungai Judan. Tingginya besar betul ombak ni. Nasib kita punya tekong berpengalaman. Ini ombak paling besar. Basah semuanya. Perhatikan. Allahu Akbar. Besar betul ombak. Alhamdulillah, kita berjaya merempuhi, melintasi halangan di muara. Basah kuyup semua kita ni. Basah kuyup. Mandi awal pagi. Awal pagi kita dibadai sang ombak besar di muara sungai. Basah kuyup kita semua, barang-barang. Nah, ini alhamdulillah sampai kita di laut agak dalam sedikit, sekitar 30 batu nautika sekarang. Keadaan ombak tidaklah setinggi mana seperti kita masih di pesisir tadi. Okey, kita sampai di tempat spot pancingan yang pertama. Tidak banyak sambutan. Kita berpindah lagi kepada spot yang seterusnya. Alhamdulillah, ini spot ni, spot berbukit di dasar, spot karang berbukit di perairan Igan. Kawasan ini kita lebih senang untuk kita perkenalkan sebagai, kita panggil sebagai kawasan terumbu Jefo. Sebab ada pelantar minyak di situ yang tertera tulisan J4. Jadi kita gelarkan Jefo pelantar. Di kawasan ini adalah tak jauh dari sekitar kawasan pelantar tu. Jadi kita gelarkan kawasan ini pelantar terumbu karang Jefo. Kita tengok si Awang Abdul Rasid. Dengan umpan bottom beliau mendapat 2 sekali naik. Tahniah, tahniah. Sementara teman kita di depan, Saudara Yusman sedang bergasak dengan penghuni dasar. Jik
dihulurkan ke dasar serapat mungkin, tiba-tiba dirampas rakus oleh sang ikan. Tak tahu lagi angkara ikan apa. Tekong pun sudah bersedia di depan untuk memberi bantuan. Ustaz, tengah anjun apa tu? Laju juga kau anjun tu. Si Yusman, saudara Yusman masih bergasak lagi dengan sang ikan. Tekong pun beralih ke kiri, ke kanan perahu menunggu. Menunggu ikan tiba di permukaan. Kalau sudah agak di permukaan, beliau seperti biasa akan menggunakan jangkuk beliau untuk menaikkan ikan, memberi bantuan kepada anglers, pemancing, menaikkan ikan ke dalam bot. Saat-saat perlawanan beginilah, perlawanan sengit dengan ikan beginilah yang didambakan oleh pemancing. Penat, letak tepi. Kepuasan yang dicari. Kita beralih ke belakang. Di belakang pun si Uzma, si Along. Si Along pun mendapat strike kasar di dasar dengan set ultra ringan beliau. Set ini memang ultra light ni. Pendek je set beliau ni. Kita tengok adakah mampu set ini untuk menahan asakan sang predator. Sang predator, sang ikan di dasar. Kita tengok. Beliau mampu, ada kasih Allah mampu untuk mendaratkan sang ikan. Tengok tu. Sementara itu di depan masih lagi si Yusman, saudara Yusman, sahabat kita masih bergasak dengan sang ikan. Hampir-hampir sudah sampai di permukaan. Nampak putih. Nampak putih. Itu dia. Rupa-rupanya angkara sang citi, sang gerepoh. Patutlah perlawanan yang begitu sengit. Okey, selepas itu keadaan kembali tenang. Tak sampai pun 2 minit begitu, keadaan akan bermula kecoh kembali. Sebab tadi si Along tak dapat menaikkan ikan yang beliau strike tadi dengan set ultra ringan beliau, terlepas di dasar, tak dapat naik. Masih Rio kena bahan si kawan menggunakan set ultra ringan ke laut sekitar 60 batu nautika dari muara, dari daratan. Si Uzma masih menjadi strike, mendapat strike yang padu daripada penghuni dasar. Padu ini bro, tok nang steady. Yang dicari-cari dari tadi kosong je. Anjun, 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 tukar jig. Anjun, 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 tukar jig, tukar spot. Nah, ini yang dicari. Degil betul. Seronok. Tengok lenturan sejoran beliau. Sememangnya penghuni-penghuni di karang ni, di terumbu Cepo ini memang di luar jangkaan. Sampaikan menurut cerita
tekong kita trip 2 hari lepas, ada angler yang putus dia punya mainline 60 pound. Tak dapat dipump, tak dapat dikekang sampai putus. Ah, di spot inilah. Jadi harap-harap kita akan mendapat strike mega juga hari ini. Biarpun kita belum sampai ke pelantar, tapi di terumbu ini memang cantik. Kalau kita lihat dalam sonar, berbukit tinggi. Dia punya drop hopper cantik. Sementara si Uzma masih berfight dengan ikan. Ah, si Along kena lagi. Masih lagi dengan set ultra ringan beliau. Si Along kena lagi. Strike lagi. Hari ini kasar juga. Si Uzma masih fight di sana. Double strike di belakang. Kalau tengok dari segi larian ikan ni, dua-dua ni kita dapat agak angkara ikan apakah. Tetapi kelebihan lebih memihak kepada Uzma dengan setup pancing beliau. Kita lebih yakin beliau dapat fight, dapat menaikkan ikan dalam masa yang tidaklah begitu lama. Tapi untuk si Along, kita berharap beliau mampu bertahan, mampu mengekang asakan-asakan bertubi-tubi daripada sang ikan di dasar. Ikan apa kita belum tahu. Nah, si Tekong Andi bersedia memberikan bantuan kepada pemancing, bersedia untuk menaikkan ikan dengan cangkuk beliau, dengan hook beliau. Sementara si Along masih menahan asakan-asakan ikan dengan set ultra ringan beliau, si Uzma nampak selesa. Karawan. Pump like a man. Tak berapa nak pump sangatlah. Sebab rod pun memang sesuai. Memang sesuai untuk perlawanan sebegini. Reel pun sesuai. Nampak dah kelibat putih. Nampak macam GT. Ya, GT. Kita ingatkan sang edit. Rupanya GT. Walaupun saiznya taklah seberapa besar, tapi saiz remaja ini. Yes, hanya the trophy katanya. Perairan tidak terumbu depo. Tinggal si Along. Long, kali ini jangan kecewa. Kalau yang pertama tadi sudah terlepas, yang ini pastikan naik dengan apa cara sekalipun. Steadylah, nang steady. Seronok menggunakan set ultra ringan ni sebenarnya. Cuma apabila kena dengan saiz ikan yang di luar jangkaan, agak mengenatkan. Dan kita punya perahu pun memang akan hanyut jauhlah sikit dari point ataupun spot pancingan kita. Jadi teman-teman yang lain, jadi penonton, itu yang kekurangan menggunakan set ultra ringan. Tetapi untuk keseronokan, memang seronok. Tidak dapat dinafikan, memang seronok. Apalagi dia yang memang menguji kesabaran, menguji ketahanan, menguji tahap kecekapan pemancing. Masih berusaha. Ikan belum menunjukkan tanda-tanda untuk mengalah. Nah, sementara itu,
si Uzma mengambil peluang untuk mengambil gambar, tangkap gambar. Apalagi juru kamera kita, Awang Abdul Rashid, selaku organizer kita pada hari ini juga. Organizer untuk trip Hari Raya keempat tahun 2020. Kita raikan teman dari doa. Itu dia sang GT yang beliau, yang Uzma naikkan sementara tadi. Tahniah, tahniah, tahniah. Ada trofi sudah kawan. Aku tak kumpal. Sementara itu kita masih layan. Kita masih menunggu hasil daripada si Along. Ada juga tadi member dekat belakang, mainline member dekat belakang yang terkena dengan mainline si Along. Tapi it's okay, mereka memberi laluan kepada si Along. Tarik semua jig naik. Nah, tekong pun dah naik. Penatlah tunggu. Naik penat tekong tunggu. Duduk dulu menyandar. Asut, kau tengah buat apa tu? Menyandar ya? Nah, ada lagi member di depan. Mainline kena dengan tali pancing si Along. Ha, cepat-cepat juga si Asut naik. Memberi bantuan. Bukan pergi kau ikan, pergi kau jik. Okay, nasiblah tak berbelit sangat. Itulah kelebihan tekong Andi Asut ini. Beliau rajin. Beliau rajin menghulurkan bantuan kepada pemancing-pemancing di dalam bot beliau. Sambil-sambil itu, beliau memang peramah dengan usikan-usikan, dengan jenaka-jenaka beliau. Memang tak kering gusi lah. Sambil itu beliau juga memberikan tunjuk ajar di setiap spot yang beliau hantar. Beliau akan memberi saranan, memberi panduan setup ataupun cara jigging yang betul di setiap spot pancingan yang beliau hantar. Pak kata orang, lain padang, lain belalang. Ha? Lain spot ikan, lain ikannya, lain caranya. Ha? Gelisah sudah si tekong. Gelisah sudah si tekong menunggu. Lama betul ni. Inilah bahana menggunakan set ultralight. Apabila kena dengan ikan yang saiznya di luar jangkaan, ha, pasrah sahajalah. Okey, sambil-sambil itu kita layan perlawanan sengit di antara si Along dengan si ikan. Untuk pengetahuan rakan-rakan, keadaan laut hari ini di kedalaman di spot pancingan kita yang terletak sekitar 60 batu netika dari pesisir pantai, ombaknya semakin reda tengah hari ini, tetapi kelajuan arus mencecah 1.4 knot. Jadi penggunaan jig ringan 40 gram apatah lagi 30 gram memang agak kurang sesuai.
kita gunakan jig 100 gram pun hanya, tapi alhamdulillah tetap ada sambutan dari penghuni dasar. Ramai juga member pagi ni yang kena cukai, putus, disambar di pemangsa ganas. Kita belum dapat naik kan. Cuma pagi-pagi ini kita bertembung dengan kawanan GT di dasar. Dia betul-betul berada di dasar. Kita turunkan jig ke dasar, dia yang merampas. Karawan slow jig, dia yang merampas. Memang di luar jangkaan. Di dasar. Cara pemakanannya macam cara ikan strawberry, kerapu, sunuk, pisang, dia merampas. Datang si teman, si Sepi, memberikan seteguk dua teguk air 100 plus. Naik haus sudah kawan ni. Naik haus sudah. Aduh. Letih kawan. Semangat beginilah yang tidak dapat dinilaikan dengan wang ringgit. Apabila berada di spot pancingan di lautan memancing bersama rakan-rakan angler, berkongsi satu tin air tidak menjadi masalah. Seronok betul. Nang steady lah Steppy. Support si Along tu. Beri semangat, beri semangat. Beri semangat. Oh. Harap dia lebih bertenaga dengan minuman 100 plus sebentar tadi. Nah, datang pula si Awang Abdul Rashid mengambil video. Siaplah kau jadi bahan dengan grup dalam grup WhatsApp selepas ni. Ambil video jarak dekat. Nampak keringat, nampak peluh, nampak urat-urat, nampak semua urat-urat di muka berpeluh kawan. Usik-mengusik begini menjadikan keadaan kita sama pemancing lebih mesra, lebih rapat. Nah, ramai jadi penonton sekarang ni. Tu dia. Tengok ambil gambar reel dia, ambil gambar rod dia, ambil video tu. Kita berehat sementara tunggu itu. Sambil-sambil kita memberi cadangan agar si Along menarik ataupun melawan sang ikan menggunakan teknik ala Japan Angler. Menarik ikan, melawan sang ikan dengan kekuatan reel sepenuhnya. Dengan menggerakkan joran secara menegak mengikut tali. Mengikut tali pancingan, kita tarik guna kekuatan sepenuhnya dari reel dan tali pancing. Dengan cara ini, ikan akan cepat kita naikkan. Kalau masih menggunakan kekuatan rod, memang tak mampu untuk fight dengan ikan, terutamanya menggunakan set ultralight macam yang si Along gunakan ni, memang tak mampu. Jadi beliau pun terpaksa berserah, mengaku terpaksa juga beliau gunakan mengikut saranan-saranan kita di belakang. Oh, nampak sudah kelibat putih, nampak sudah kelibat putih tu di bawah, nampak. Boleh tahan saiz, patutlah begitu degil, boleh tahan saiz.
CGT. Sekilas ikan di laut tidak sudah nampak ikan apakah itu tadi. Nah, itu dia ikan GT, ikan gerbo. Lesen ultralight di hari raya keempat. Tahniah Along, tahniah. Dan Tekong mengambil peranan. Dari tadi dia tunggu. Alhamdulillah ada juga hasil. Rod warna pink, pendek, kecil, tapi dapat naikkan ikan gerbo, ikan tahniah, tahniah. Boleh tahan juga saiz ni. Ambil gambar dulu, ambil gambar dulu. Nah, ini dia ikan yang beliau dapat tadi. Panjang. Okey. Untuk trip ini kita akan sambung di bahagian kedua selepas makan tengah hari. Banyak lagi strike di sebelah petang. Di sebelah petang kita akan buat satu episod di episod yang kedua. Antaranya adalah seperti dalam gambar ikan hiti, ikan kerapu, ada strawberry kawan, strawberry, banyak lagi spesies. Jangan lupa untuk mengikuti sambungan bahagian 2, part 2 untuk memancing. Okey. Jangan lupa subscribe. Thank you. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.